Bagi yang lahir di atas tahun 2000-an, agak kasihan ya. Kalian gak pernah minta lahir di zaman yang udah serba instan, tapi otomatis ekspektasi dan tuntutannya jadi lebih tinggi karena dianggap ngerjain apa aja serba gampang. Apalagi suka dicap generasi stroberi alias generasi lembek sama yang udah hidup dari zaman kekaisaran Soeharto. Yang mulia, lihat mereka yang mulia. Mental mereka lembek sekali yang mulia. Itu mental atau mie overcook? Kok lembek banget? Jadi nggak heran nih, tidak sedikit bermunculan curhatan warganet yang akhirnya sering burn out. Karena udah kerja keras sebagai kuda, tapi kok ya nggak sukses-sukses juga. Kerja keras sebagai kuda, tapi hidup masih sengsara. La 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 la.